Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama Ratu Sejati di Destination Update Selasa 27 Oktober 2020. Hari ini Ratu mau ngajakin Tribuners jalan-jalan virtual ke nama tempatnya adalah D'Omah Elek. Nah, D'Omah Elek ini merupakan tempat wisata terbaru yang ada di daerah Sukoharjo, tepatnya di desa Mranggen, Polokarto, Sukoharjo. Kalau dalam bahasa Jawa nih Tribuners, omah itu artinya adalah rumah dan elek itu artinya jelek. Wow, unik sekali ya namanya. Tapi nih pas sampai di sana pengunjung akan disuguhi dengan rumah unik, estetik yang mengusung desain lawasan. Biar tahu lebih komplitnya langsung aja udah ada Melia di sana. Halo Melia. Halo Ratu. Melia, mau dong dijelasin dulu soal bangunan D'Omah Elek ini? Nah, bangunan D'Omah Elek itu merupakan rumah dengan desain lawasan yang estetik banget nih. Kalau dilihat tuh kayak ada bangunan zaman dulu banget. Nah, itu tuh dari bangunan-bangunan lama seperti pintu-pintu lama yang ada di kayak rumah joglo gitu, yang didaur ulang, dicat ulang, kemudian ditata seestetik mungkin. Nah, sebelumnya rumah Elek tuh ada di kawasan Laweyan, Solo, tapi karena di sana lahannya cuma kecil gitu, jadinya pindah di Solo, di Mranggen Polokarto ini. Gitu. Oke, kalau situasi di D'Omah Elek sendiri sekarang seperti apa? Kalau untuk saat ini situasinya tuh nggak jauh berbeda dari sebelum pandemi ya. Soalnya para pengunjung juga udah banyak yang berani datang ke sini. Selain pengunjung tuh juga ada apa ya? Kayak wisatawan lokal juga yang datang untuk membeli kayak apa? interior-interior yang dijual di sana. Lain itu juga ada yang melakukan foto pre-wedding untuk liburan dan lain-lain juga. Kalau untuk penerapan protokol kesehatan di D'Omah Elek ini seperti apa? Untuk penerapan kesehatannya sendiri di bagian pintu masuk udah disediakan hand sanitizer sama tempat untuk cuci tangan. Kemudian pengunjung diharapkan untuk memakai masker. Selain itu juga untuk dianjurkan untuk menjaga jarak satu sama lainnya. Oke. Kalau D'Omah Elek ini apakah hanya sebuah resto saja atau ada lainnya, Melia? Nah, di D'Omah Elek ini nggak cuma menyuguhkan restoran aja nih. Nah, untuk di bagian depannya itu kan ada main interior. Nah, di main interior itu menyuguhkan beberapa seperti galeri begitu. Nah, di galeri itu memunculkan beberapa benda-benda antik, seumpama dari botol bekas Sprite itu dibuat nanti menjadi kursi, menjadi lain-lain. Nah, pengunjung bisa membeli oleh-oleh di situ. Nah, selain untuk membeli tempat-tempat yang unik, pengunjung juga bisa menginap di homestay-nya. Untuk per malamnya itu 500.000, include breakfast. Oke, kalau untuk berarti ini ada restorannya juga ya? Ya. Harga makanannya kisaran berapa, Melia? Kalau untuk harga makanannya sih terjangkau ya, karena makanannya juga ringan-ringan. Kemungkinan kalau dari minuman itu ada harganya mulai dari Rp5.000 sampai belasan ribu rupiah. Kalau untuk makanannya ada seperti jamur crispy, terus ada indomie-indomian yang dibuat macam-macam. Kemudian ada makanan-makanan ringan lainnya juga dan juga seperti nasi goreng. Jadi harganya mungkin relatif terjangkau ya. Apalagi untuk kaum milenial. Oke. Begitu. Untuk situasi di sana seperti apa? Apakah berada di tengah kota atau bagaimana? Nah, D'Omah Elek ini jauh banget dari kota. Jadi itu berada di desa. Nah, kalau bagi orang kota yang mau liburan, ini D'Omah Elek ini mungkin tepat banget karena berada di tengah sawah, terus tempatnya di desa, cukup asri. Selain asri juga sejuk juga ya karena berada di pertengahan sawah, terus jauh dari hingar-bingar hiruk-pikuk kota begitu. Baik, kapan D'Omah Elek ini mulai dibuka, Melia? Kalau untuk dibuka secara resmi untuk umum ya, ini tuh mulai pertengahan tahun 2019. Nah, tapi kalau dibuka untuk setiap harinya itu dari pagi pukul 6:30 pagi sampai malam jam 10 malam. Oke, terima kasih. Atau sampai pengunjungnya mulai pulang. Ya, terima kasih Melia atas laporannya hari ini. Sampai jalan lagi. Terima kasih, Ratu. Nah, itu tadi Tribuners D'Omah Elek yang bisa jadi pilihan untuk Anda berwisata di liburan panjang akhir minggu ini. Tapi jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya. 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Stay safe, stay healthy. Bye. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.